Kami menerima total 6 pasien, rata-rata penyakitnya anemia atau tekanan darah rendah. Usianya di atas 50 rata-rata yang mengalami sakit. Tadi dari tim medis menyampaikan sudah nanti setelah ini akan dilaksanakan transfusi darah. Kemudian nanti ketika dites tekanan darahnya sudah membaik, itu akan segera dikembalikan ke embarkasi. Jadi Rumah Sakit TNI AU Adi Sumarmo ini sebagai rujukan dari pelaksana haji di embarkasi Adi Sumarmo.